Perda-perda, kumaha damang saya pisan. Nah teman-teman, hari ini bertemu lagi dengan Bu Fani, pendakri sarang Bu Fani dina pelajaran Bahasa Sunda. Dina tugas ayeuna, tugas sekarang teman-teman akan belajar tentang tes deskripsi atau bahasa Sundanya disebut dadaran. Nah, biasanya kan teman-teman mengerjakan teks deskripsi itu adalah menceritakan hal-hal apa saja yang ada di sekitar kita. Kita tulis apa saja yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita rasakan, mungkin bisa ditulis dalam teks deskripsi itu. Nah, dadarannya hari ini kita akan belajar tentang dadaran padumukan. Dadaran perkawis padumukan. Nah, padumukan teh naonnya? Nah, padumukan itu berasal dari kata padumuk. Padumuk itu artinya penduduk. Padumukan itu artinya tempat tinggal atau kampung atau daerah yang ada di sekitar kita. Jadi, dadaran perkawis padumukan itu adalah tes deskripsi mengenai tempat tinggal. Tinggal kita. Nah, sekarang teman-teman bisa mengerjakan tugas. Yaitu teman-teman akan pertama-tama adalah menggambar keadaan yang ada di rumah teman-teman, menggambar keayaan anu aya di sekitar bumi na teman-teman. Nah, teteh gambaran naon kumaha di sebelah ditu, di belah ditu aya bumi saha, di belah dieu aya bumi saha, di payungan bumi di depan rumah ada apa? Mungkin di belakang bumi, di belakang rumah di pengker bumi, nah itu ada apa saja. Atau misalnya keadaan di depan rumah teman-teman, di halaman, di jalan depan rumah, itu keadaannya seperti apa, jadi digambarkan ya teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman membuat tes deskripsi menggambarkan keadaan yang ada di rumah. Yang tadi kan berdasarkan gambarnya, sekarang berdasarkan teksnya teman-teman menulis dalam bahasa Sunda. Ya, nyeratna dina bahasa Sunda. Anu sae sarang anu bener. Sakitu wae ti Bu Fani. Selamat mengerjakan. Lajengkeun. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.